Ya Rasulullah, kam adadu ahli jannah? Wahai Rasulullah, berapakah jumlah ahli surga? Rasulullah tidak menyebutkan dalam bentuk satuan persen, tidak. Tapi Rasulullah menyebutkan dalam satuan baris, saf. Inna fil jannati ashruna wa mi'ata safin. Sesungguhnya di surga ada 120 saf. Jadi di surga ada 120 saf. Tidak disebutkan satu saf berapa orang, cuma perbandingannya ketika 1000 orang masuk neraka, di surga baru satu orang. Ya, 1 banding 1000. Nah, jatah kalian, kata Rasulullah SAW, walakum minha samanuna safin. Dan dari 120 saf ahli surga, 80 saf itu sudah Allah booking, sudah Rasulullah booking untuk kita umat Nabi Muhammad. Artinya apa? 2/3 surga dikuasai oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya berapa? 40 saf Allah bagi rata kepada semua nabi dan rasul dan umat. Ini kehormatan bagi kita. Ya. Bapak Ibu mau masuk surga? Nah, yang jawab sedikit, peminatnya sedikit berarti. Bapak Ibu mau masuk surga? Wah, kompak nih. Ya, hafal nama-nama surga? Ya, hafal ini ya. Neraka enggak hafal enggak apa-apa. Surga aja yang dihafalin. Surga yang pertama apa, Bu? Firdaus. Di mana-mana ditanya pasti Firdaus yang pertama. Di bawah Firdaus? Aden. Di bawah Aden? Naim. Di bawah Naim? Ma'wa. Di bawah Ma'wa? Darussalam. Sebentar, hafal surga apa hafal neraka ini? Jangan-jangan hafal neraka. Baik, di bawah Darussalam? Darul Maqamah. Yang paling bawah? Baitul Ma'mur. Hafalin ya Bapak Ibu, biar gak salah alamat nanti di padang mahsyar. Jangan bawa alamat palsu, bawa alamat yang sesungguhnya. Baik, diulang, yang pertama? Firdaus. Di bawah Firdaus? Aden. Di bawah Aden? Naim. Di bawah Naim? Ma'wa. Di bawahnya lagi? Darussalam. Di bawah Darussalam? Darul Maqamah. Paling bawah? Baitul Ma'mur. Di bawah Baitul Ma'mur? Al-Istiqomah. Ya, kan dari masjid kita meraih surga, betul? Dari masjid kita meraih surga, bukan dari tempat kita jogging. ya, bukan dari toserba, bukan ya, bukan dari tempat-tempat hiburan, dari masjid. Maka aneh kalau yang ke masjid dicurigai. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Qayyimil Masjid Al-Istiqomah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para asatidz dan asatidah yang berjuang dalam syiar dakwah Islam di Al-Istiqomah dan sekitarnya, dan yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, MC kita pada kesempatan kali ini, MC akhir zaman ya, Ustaz Hafiz. Kalau saya bukan Ustaz akhir zaman lagi, ya ternyata berat menjadi Ustaz akhir zaman, berisiko salah ngomong ditangkap. Saya sekarang sudah bulat tekad untuk menjadi Ustaz akhir bulan, insyaallah ya. Kalau Ustaz akhir bulan gak akan ditangkap kayak. Amin. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah salat subuh berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, dan juga para pemirsa di radio IDC Balikpapan, dan juga pemerhati dimanapun Anda mendengar suara kami, semoga Allah memberkahi antum sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini merupakan rangkaian yang ke-6 ya, rangkaian yang ke-6 safari dakwah saya di Balikpapan di akhir tahun 2019 ini. Kami sudah memulai pembahasan ini dari mulai di masjid Al-Mukhlisun ya, Al-Mukhlisun, Musol Al-Mukhlisun, materinya nyambung, dan kali ini kita melanjutkan materi yang semalam kita bahas di masjid Ar-Rahmah, yaitu pembahasan tentang 3 titik tolak kebangkitan Islam, kebangkitan Tauhid di muka bumi. Berangkat dari hadis Rasulullah SAW. Mana layarnya? Ah, gak kelihatan. Situ ya. Berangkat dari hadis Rasulullah SAW terkait dengan ini. Ya, di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Ya, maksudnya kalau mau umroh, jangan dulu plus yang lain kecuali plus Aqsa dulu. Ini diperintahkan Rasulullah.
Yang pertama Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, dan yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Yang pertama, kenapa disebut Al-Masjidil Haram? Di dalam kitab Ra'isil Majalis, Syekh As-Sa'labi rahimahullah menukilkan bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala diceritakan memberikan satu perintah pertama kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam turun ke muka bumi di Nepal, Siti Hawajah itu di Jeddah, terpisah keduanya selama 100 tahun, satu abad, Allah pertemukan mereka. Allah pertemukan mereka, mengijabah doa Nabi Adam alaihissalam bertemu kembali dengan Siti Hawa istrinya. Nah, kemudian Allah mengutus Malaikat Jibril. Lalu situ Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ya Adam, inni ladaya baitun bi Bakkatan mubarakah allati tus'alladhi yusawi arsy hadza." Hai Adam alaihissalam, hai Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang Allah berkahi, yang aku berkahi, yang lurus dengan arsy-Ku. Subhanallah. Di dalam nas ini disebutkan bahwa ternyata Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Inilah alasan kenapa kalau kita salat menghadap ke Ka'bah. Karena Ka'bah lurus dengan arsy Allah, maka kesucian arsy Allah hadir di Ka'bah dan sekitarnya. Makanya wilayah atau area yang berada di sekitar Ka'bah disebut Al-Masjidil Haram, suci. Tidak boleh kita mengkotorinya dengan perbuatan apapun, apalagi dengan kata, dengan perbuatan-perbuatan lacur, perbuatan ya, apakah ucapan, tindakan dan sebagainya. Hal ini pula yang membuat salat kita di sana 100.000 kali lebih baik pada salat di masjid yang lain. Karena berada pada poros semesta, di mana poros bumi ini nyambung langsung terikat dengan arus Allah, dengan energi demi energi iman Islam kita yang kita kirim dengan sholat setiap harinya 5 kali minimal. Ya, suatu saat jika memang kita bertemu lagi, kita bahas kenapa Allah mewajibkan sholat kita di saat Isra Mi'raj. Nah, ini keutamaan Masjidil Aqsa. Ya, kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua, dan kenapa haji menjadi penutup rukun Islam yang 5 pilar ini. Luar biasa, dari situ saya ketakjubannya luar biasa. Takjub akan kedahsyatan ciptaan Allah dan skenario Allah menciptakan makhluk bernama manusia dan bumi sebagai tempat di mana manusia dilahirkan. Itu alasannya. Kemudian juga alasan kenapa Al-Masjidil Haram menjadi masjid yang pertama, karena di masjid inilah titik tolak dakwah tauhidnya tadi untuk Nabi Adam alaihissalam. Ya, terdapatnya Baitullah yang bernama Ka'bah. Ya. Yang mana kemudian Ka'bah ini Rasulullah SAW sebutkan menjadi golden mean-nya, menjadi rasio emas dunia, ya, yang seharusnya menjadi 0 derajatnya bagi umat manusia seluruh dunia. Ya, yang benar bagi kita adalah Mekah mean time, pengaturan gradial bumi itu harusnya Mekah, bukan Greenwich. Jadi 0 derajatnya harusnya Mekah. Karena Mekah menjadi rasio emas dunia. Dari manapun kita berdiri, ya, jika ada 2 orang berdiri dalam satu garis lurus melewati Mekah, maka rasio perbandingannya selalu sama. Baik. Ya, barakallahu ya mati Allah. Apabila 2 orang berdiri di ujung bumi masing-masing dalam satu garis lurus melewati Ka'bah, ya, melewati Ka'bah, maka akan yang terjadi satu jarak, ada jarak yang lebih pendek dan ada jarak yang lebih panjang. Ya. Ada jarak yang lebih pendek dan ada jarak yang lebih panjang. Dimanapun dia berada, kedua-duanya yang berada. Bapak Ibu mati Allah. Jika jarak yang lebih panjang dibagi kepada jarak yang lebih pendek, itu hasilnya selalu menunjukkan angka 1,618. Subhanallah. Dan inilah rasio emas bumi yang dilakukan, yang diteliti oleh Dr. Stephen McOut ya, selama 25 tahun. Bahwa ternyata Allah menciptakan alam semesta
dan segala isinya, mulai dari makhluk bersel satu sampai makhluk multiseluler kayak kita, itu menggunakan rumus angka matematika yang sama. Rasio mass P konstan 1,618. Mau kita lihat Bapak Ibu? Kita lihat ya, ini yang membuat saya takjub kepada Allah. Luar biasa. Inilah makna dari Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Baik, kita lihat. Kita lihat ya. Baik. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang selain satu ini. Ini ada sound ya. Mohon maaf saya menggunakan sound, tapi nanti saya kecilkan ya. Has been ordered as Qatar direction. Convention place for billions of Muslims and is the holy center of Islam. Soon, you will witness the scientific proof of unbelievable mysteries that have remained hidden in the holy city, Mecca, for thousands of years. The constant superior design number of mathematics, 1.618. The Creator has always used the very same number in numerous events in the universe. In our heart pulses, the aspect ratio of DNA spiral, and the special design of the universe, which is named as dodecahedron, and the leaf array rules of plants, which is named as phyllotaxy, in the snowflakes, crystals, in the spiral structure of numerous galaxies, the Creator has used the same number, the number of golden mean, 1.618. Famous astronomer Kepler defines this number as a precious treasury. Ada dijelaskan oleh Dr. Stephen Bakaut dan juga penjelasan tentang P konstan 1,618. Nah, sekarang kita lihat bagaimana rumus ini menjadi rumus Allah menciptakan kita manusia sebagai makhluk yang terbaik. Semua bagian tubuh kita. Dr. Stephen Markout was proved as a result of his 25-year-long study that human faces and bodies designed pursuant to this ratio are accepted as beautiful by every single person in the world. Bapak kita bisa melihat bagaimana Allah membuat wajah kita dan juga tubuh kita dengan rasio yang sama. Allah mendesain alam semesta. If the aspect ratio of any form is 1.618, then this form is convenient to cope with the mean. Perfect design. Nah, Bapak Ibu, rahmatullahi Allah, diwakilkan rahmatullah. Jadi rumusnya sama ketika Allah mendesain alam semesta dan makhluk yang terbaik yang ada di muka bumi, dan sekarang bumi juga sama. Sekarang kita melihat bahwa ternyata Mekah menjadi golden mean-nya bumi. Titik rasio emas bumi sama di titik 1,618. Where is the golden mean point of the earth? Ya, jarak dari kutub utara ke Mekah, ke Ka'bah, itu lebih pendek daripada jarak dari Mekah ke kutub selatan. Artinya jarak dari Mekah ke kutub selatan itu lebih panjang. The proportion of distance between Mecca and the North Pole, the distance between Mecca and the South Pole, is exactly 1.618.
Jika jarak dari Mekah ke Kutub Selatan yang lebih panjang ini dibagi ke jarak dari Mekah ke Kutub Utara, hasilnya pun sama, 1,618. Inilah kenapa Mekah atau Ka'bah menjadi kiblat kita. Karena tidak akan pernah terjadi perbedaan jarak, perbedaan waktu. Maka aneh jika umat Islam berbeda Idul Fitrinya, berbeda Idul Adhanya, berbeda saumnya. Tidak boleh itu terjadi. Karena kita umat dan wahidah. Dengan rasio ini saja kita tidak akan mungkin mengalami perbedaan lebih dari 12 jam di seluruh dunia. Allahu Akbar. Ini yang membuat saya paham arti Inna Allah Rabbul Alamin. Baik, Bapak-Ibu yang mati Allah, ini keutamaan yang pertama dari kota Mekah. Kenapa Mekah menjadi titik tolak dakwah Tauhid? Manusia yang pertama, Nabi Adam dan juga yang pertama turun ke bumi, dan juga Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ya. Baik, keutamaan lain yang Allah berikan kepada Mekah, kenapa menjadi titik tolak dakwah Tauhid yang pertama? Ya, bagi umat manusia sejak Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam adalah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai kota suci. Itu tadi, karena lurus dengan arus Allah, maka sucinya arus Allah hadir di tanah suci Mekah. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadzal balad haramahu Allah ya makhlaqas samawati wal ard, fa huwa haraman bi hurmatillah ila yaumil qiyamah." Sesungguhnya negeri ini, Mekah, Allah sucikan dia di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka dia akan tetap suci dengan kesucian yang Allah ciptakan berikan hingga hari kiamat. Allahu Akbar. Maka haram hukumnya orang-orang kafir. Aduh, boleh enggak menyebut kafir nih? Boleh ya? Baik sekalian. Yang melarang kita menyebut kafir itu tidak paham apa arti kafir ya. Bapak Ibu, kafir ini sebutan yang paling lembut dari Allah pada orang yang tidak menerima Islam sebagai agamanya dan fitrahnya. Apakah sebutan kafir ini ekstrim? Tidak. Kafir ini dari bahasa Arab, dari kata kafara yakfuru kufran, itu perbuatannya, yaitu ingkar. Ya, orang yang mengingkari Islam sebagai fitrahnya disebut kafir. Petani juga disebut kafir di dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena pekerjaannya menutup lubang yang dibikinnya sendiri. Ini mohon maaf iklan dulu Bapak Ibu ya. Sinetron aja ada iklannya ya. Baik. Nah, maka orang yang ingkar kepada Allah disebut kafir karena dia menutup fitrahnya. Islam. Karena fitrah manusia Allah ciptakan dalam keadaan Islam. Barusan kita lihat bagaimana Allah mendesain kita sebagai makhluk yang terbaik. Dengan satu rumus yang sama. Dengan rumus yang sama, yaitu Tauhid. Ya, Tauhid. Betulkah Tauhid Bapak Ibu? Coba kita lihat. Ya, tadi yang kita lihat tayangan yang tadi mengingatkan kita kepada Tauhid Rububiyah. Inna Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya adalah Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta dan pemelihara alam semesta. Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak bermaksud mengadakan hal-hal yang lain, cocokologi tidak. Tapi coba kita lihat kalimat Inna Allah Rabbul Alamin. Hitung kalimat ini, jumlah ini dalam bahasa Arab disebutnya jumlah, terdiri atas berapa huruf? Abaikan tasydid dan sukunnya. Hitung ada berapa huruf? Berapa huruf Bapak Ibu? 16 ya? Betul 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Betul Pak? 16 Pak? Ibu-ibu terlihat? Baik, ini ada 16 huruf. Ya. Angka 1,618 yang menjadi konstan, angka unggulan, rumus Allah menciptakan alam semesta, mendesain segala isinya, itu dengan 1,618. Jumlahkan angka ini. 1 tambah 6, 7. Tambah 1, 8. Tambah 8, 16 juga kan? Sama, 16. Jumlahkan angka 16. 1 tambah 6, 7. Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? 7 hari. Bumi ada berapa lapis? 7. Langit ada berapa lapis? 7. Kita tawaf berapa keliling? 7. Subhanallah. Keajaiban demi keajaiban Allah perlihatkan. Inilah Tauhid Rububiyah. Maka Allah pilih Mekah sebagai titik tolak dakwah Tauhid bagi dakwah yang pertama. Ya,
dan manusia yang pertama disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kesucian yang apa, keutamaan yang kedua dari kota Mekah. Allah sucikan Mekah, di mana kesucian arus Allah hadir di kota suci Mekah. Maka ini menjadi alasan kenapa Al-Makkah Mukarramah disebut masjidnya, disebut Al-Masjidil Haram dan disebut dengan kota haram. Keutamaan yang kedua dari Masjidil Haram, dari Mekah adalah Mekah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW harus pergi meninggalkan Mekah untuk hijrah demi menyelamatkan iman dan Islam, umat Islam saat itu dari penetrasi kafir Quraisy. Ya, di Mekah Rasulullah SAW selama 13 tahun melakukan dakwah tarbiyah fardiyah yang membentuk individu-individu Muslim. Dan mereka susah untuk dipersatukan menjadi umatan wahidah. Nah, di Madinah, periode Madinah ini menjadi fokus kepada takwinu umatul Islamiyah, umatan wahidah, membentuk umat yang satu. Nah, ketika berangkat pergi meninggalkan Mekah, Rasulullah SAW bersabda, Wallahi demi Allah, innaka la khairu ardillah, sesungguhnya engkau Mekah innaki, sesungguhnya engkau hai Mekah la khairu ardillah, adalah sungguh sebaik-baik bumi Allah. Wahabu ardillah ilallah, dan lagi Allah yang paling Allah cintai. Walau la anni ukhrijtu minki, andaikan aku tidak terusir meninggalkan kau ke Madinah, wa khalastu, aku tidak akan mungkin meninggalkan kau hai Mekah. Baik, kita ini hanya review sebetulnya Bapak Ibu ya atas materi yang sebelumnya. Yang ketiga, nah, karena Mekah ini menjadi poros yang kemudian poros antara bumi dengan ars Allah, dan juga lurus dengan ars Allah ada Ka'bah di sana, maka salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih baik karena ada pada pusat porosnya. Ya, 100.000 kali lebih baik daripada salat di masjid yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dari hadis riwayat Imam Ahmad, ya Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Salatu fil Masjidil Haram afdalu min 100.000 salatin fi ma siwa." Salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih baik daripada salat di Masjidil Aqsa. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mati Allah, yuwafilah rahmakumullah. Maka dari itu, sekali lagi orang-orang yang non-muslim, ya, jadi non-muslim sebutannya, orang kafir tadi. Ya, tadi pembahasan kafir belum selesai ya. Ya, jadi kenapa disebut kafir? Karena orang itu menutup fitrahnya dengan keingkarannya. Ya, enggak ekstrim sebetulnya. Cuma mereka yang tidak paham saja. Bapak Ibu, kalau ada sebuah buku itu ada sampulnya kan? Ada sampulnya. Nah, sampul buku bahasa Inggrisnya apa? Cover. Justru buku ini ekstrim kalau tidak disampul. Nah, yang ekstrim itu buku tidak disampul. Nah, sampul buku bahasa Inggrisnya cover. Cover bukan bahasa Inggris, itu bahasa Arab. Dari kata kufrun, penutup. Fitrahnya manusia Islam, ya, ditutup dengan keingkarannya. Maka disebut kafir. Orang yang menutupi fitrahnya Islam. Nah, itu arti kafir. Ekstrim tidak? Tidak. Baik, mudah-mudahan ini direvisi kembali oleh mereka yang mengatakan kata kafir itu ekstrim. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, karena kesucian demi kesucian inilah, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang kafir dan musyrik ada di Mekah dan sekitarnya. Di dalam Quran surat At-Taubah, setelah Fathul Mekah Allah menurunkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal musyrikuna najasun fala yaqribannal masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Enggak boleh mereka memasuki Masjidil Haram setelah Fathul Mekah ini sampai hari kiamat. Hal ini kemudian ditafsirkan, diterjemahkan juga, dikomentari oleh seorang mufassir, ya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 8 halaman 96, beliau mengatakan, diharamkan memberikan keleluasan kepada orang musyrik untuk masuk tanah haram apabila ia datang. Hendaknya imam atau penguasa mengajaknya keluar wilayah tanah haram untuk mendengarkan apa yang ia ingin sampaikan. Seandainya ia masuk dengan sembunyi-sembunyi mengedap-edap datang ke kota suci Mekah, lalu tinggal di Mekah dan meninggal dikubur di sana, maka kuburannya harus digali, pindahkan tubuhnya atau tulang belulangnya keluar dari kota Mekah. Nah, ini harus diperhatikan ini oleh para penguasa, oleh para pemegang kunci Mekah dan Madinah sampai hari kiamat, termasuk juga Madinah sebetulnya. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Ukhrijul musyrikina min jaziratil Arab." Usir, keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Jadi jazirah Arab ini harus steril. Karena ini adalah kehormatan kita umat Islam dunia. Baik, nah, namun apa yang terjadi pada kota Mekah hari ini, Bapak Ibu dan Mati Allah, Mekahnya tetap suci.
Dulu Mekah pernah dipenuhi dengan berhala kan, dan berhala ini kotor ada di sana. Maka ketika Fathul Mekah, 360 belahara disingkirkan. Hari ini pun ada beberapa hal yang saya cermati dari kota Mekah ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu yang semalam kita bahas ya. Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah meminta keberkahan untuk Syam dan untuk Yaman. Ya, Allah wa barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam kami dan berkahilah untuk kami Yaman kami. Nah, para sahabat tidak mendengar Rasulullah SAW mendoakan Najd. Padahal di dalam Najd ini satu wilayah yang sekarang menjadi Saudi Arabia. Ya. Najd. Ya. Para sahabat tidak mendengar Rasulullah mendoakan Najd untuk diberkahi Allah. Maka para sahabat berbisik pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah wa fin Najdina. Ai ya Rasulullah ud'ullah ayubarik lana fi Najdina aidan. Ya Rasulullah, doakan juga dong Najd agar Allah memberikan berkah untuk kami dari Najd ini. Ya. Kemudian para sahabat melihat Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam kami dan berkahilah untuk kami Yaman kami. Najd dilewat lagi. Penasalian. Nah, ini wilayah Syam. Syam itu wilayah di atas Najd, di atas Saudi Arabia. Ya, Syam itu pecah menjadi empat. Pada tahun 1916, tiga negara ingin membagi-bagi Syam seperti kue lapis. 1916, ada Inggris, Prancis, dan Rusia. Namun pada saat itu Rusia mundur karena terjadi revolusi Bolshevik. Maka Rusia mundur, maka yang memecah belah Syam ini dua negara, Prancis dan Inggris. Sykes Picot, itu adalah dua nama Menlu mereka, memecah belah Syam menjadi empat. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Suriah dan Lebanon diberikan pada Prancis. Sejak itulah maka Syam pecah menjadi empat, Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon. Nah, adapun Yaman di bawah. Ini Yaman berbatasan dengan Saudi Arabia di Najran. Ya, Najran. Tempat di mana terjadinya peristiwa Ashabul Uhdud. Nah, ini Yaman. Nah, Najd sebesar ini tidak didoakan oleh Rasulullah. Ya, bukan berarti Rasulullah tidak mendoakan Madinah dan Mekah, tetap pada keutamanya, tapi wilayah yang di luar itu. Maka para sahabat berbisik kembali kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah udullah yubarik lana fi Najdina aidan. Ya Rasulullah, doakan juga dong agar Najd Allah berkahi juga sebagaimana Allah berkahi Syam dan Yaman. Maka yang ketiga kalinya Rasulullah bersabda, inna fihi tahayyaru al-zalazil wal fitan wa takhruju fihi karnu syaitan. Karnu syaitan. Dan sesungguhnya di Najd akan terjadi huru-hara gonjang-ganjing dunia dan juga akan muncul dua tanduk setan. Ya, akan muncul tanduk setan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Ya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu bisa lihat ini dalam buku An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, kitab karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Ibadillah rahimakumullah, saya melihat ada sesuatu yang ini barangkali Bapak Ibu ya, yang kita lihat. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah seperti tanduk setan ya? Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tentu tidak disukai Bapak Ibu oleh siapapun lah ulama yang paham dari hadis-hadis ini dan paham tentang kesucian kota Mekah. Ya, apalagi Masjidil Haram. Nampaknya tidak patut apabila ada satu bangunan yang melebihi tingginya Ka'bah, tingginya Masjidil Haram. Dan itu merupakan tanda kiamat terjadi. Ketika Rasulullah didatangi oleh Malaikat Jibril, Rasulullah ditanya tentang apa itu iman, Islam dan ihsan. Kemudian Malaikat Jibril bertanya tentang kapan kiamat terjadi. Kemudian Rasulullah menjelaskan kiamat hanya Allah yang tahu. Kemudian Malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Maka apa kata kata Rasulullah SAW? Tara ra'i al-ghanam khufatan uratan ru'asai yaskununa fi makanin a'la fi makanin murtafi'. Hum yatatawwaluna fil bunyan hatta a'la fawqal jabal. Engkau akan menyaksikan para pengembala kambing yang miskin, telanjang kaki, telanjang dada, itu akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi mengalahkan tingginya gunung. Apalagi Masjidil Haram. Kita lihat kemudian bangunan-bangunan di sekitarnya. Ya, ini ada Tugu Geometri Engineering Square, mirip dengan Tugu Freemasonry. Alhamdulillah. Ya. Ada di Pelabuhan Zizan, Arab Saudi Selatan, Bapak Ibu bisa lihat, ada satu monumen mirip dengan All Seeing Eye. Ada Tugu Atom dan Tugu Baula di Jeddah. Dan juga ada Faisaliah Tower yang mirip dengan Tugu Illuminati.
Juga ada monumen Jeddah Ai, Bapak Ibu, yang lambangnya apa ini? Satu mata. Ada yang membantah, yang menyatakan kalau ini dibangun, dibuat karena mata simbol keindahan. Simbol keindahan di Saudi Arabia itu dengan satu mata. Ya, tapi ini menimbulkan persepsi lain juga kan? Ya, karena satu mata ini biasanya identik dengan apa, Bapak Ibu? Ah, Dajjal. Dajjal itu sebetulnya matanya normal ketika dilahirkan. Dia kehilangan mata kanannya adalah ketika dia disalib. Betulkah demikian, Bapak Ibu? Ah, jawabannya panjang nih. Harus 2 jam lebih kajian kita khusus untuk membahas tentang hal itu. Ah, yang menarik bagi saya, kenapa saya meyakini itu? Rasulullah pernah bersabda begini. Ma baina khulqi Adama ila qiyamis sa'ah fitnatun akbaru minad dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Nabi Adam hingga hari kiamat melebihi fitnah Dajjal. Walam yab'atsillahu nabiyyan illa hadzara ummatahu anhu. Dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan nabi dan rasul itu memperingatkan kaumnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Antum akhirul ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Aku adalah nabi yang terakhir dan kalian adalah umat yang terakhir. Jika Dajjal muncul zamanku, maka aku akan menjadi pengalah pematah dari hujahnya. Aku akan patahkan hujah dia dengan hujahku. Maka akan aku tunjukkan kalau dia adalah fitnah yang terburuk. Tapi jika aku sudah tidak ada, kata Rasulullah, dan Dajjal muncul di zaman-zaman kalian, kalian akan menjadi penolong bagi diri kalian sendiri. Wal yaum, pada hari ini. Sa'akulu lakum malam yakulhu min qabl. Aku akan katakan pada kalian terkait dengan Dajjal, di mana para nabi dan rasul belum menyebutkan sesuatu pun tentang Dajjal terkait dengan satu ini. Banyak hal diceritakan para nabi dan rasul sebagai peringatan mereka pada kaumnya. Tapi ada satu hal terkait Dajjal di mana cuma Rasulullah yang menyampaikan. Nabi dan rasul yang lain belum menyampaikannya. Apa itu? Innahu a'war wallahu laysa bi'a'war. Sesungguhnya dia pecak mata kanannya, sebelah mata kanannya. Dan Allah tidak pecak. Artinya akan datang di akhir zaman satu manusia yang pecak mata kanannya. Kemudian dia mengaku Allah, padahal Allah tidak pecak mata kanannya. Nah, kenapa cuma Rasulullah SAW yang memperingatkan dan memberitahukan kalau Dajjal pecak mata kanannya? Karena peristiwa Dajjal kehilangan mata kanannya adalah terjadi setelah Nabi Isa AS diangkat. Yaitu di proses pasca, proses penyaliban. Nah, ini korelasi yang harus kita lakukan. Ya, kesimpulan yang harus kita lakukan dalam kita mengambil istinbatul tasbitul haq hukam, ya, istinbal hukmi dalam terkait dengan hadis-hadis akhir zaman. Ada satu konteks yang kita butuhkan untuk memahami ini semua, yaitu fikul waqi', konteks kekinian. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah, itu khusus nanti ya pembahasannya akan panjang. Nah, kembali kepada apa yang ada di Mekah dan sekitarnya. Ibarilah kalau kita keluar dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ada mobil yang berpatroli kan? Ashkar. Ada apa di mobil itu? Nah, itu simbol apa? Kepolisian. Logo kepolisian Arab Saudi. Seperti apa simbol itu? Nah, itu dia. Baik. Beberapa hal yang kita waspadai, Bapak Ibu. Dan ini kalau kita lihat dari atas, Mekah dari atas, lihat Masjidil Haram dari atas, dan apa yang di sampingnya? Bapak Ibu bisa memahami, hampir sama ya. Baik. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini yang menjadi hal yang saya yakin ini harus dibersihkan dari Mekah dan sekitarnya. Maka tidak salah Bapak Ibu rahmati Allah ketika Imam Mahdi diutus pertama kali, yang beliau lakukan adalah perang melawan Jazirah Arab. Bukan perang melawan Amerika, bukan perang melawan Israel. Ya. Innakum satagzuna jaziratil arab wa yaftahu Allah. Sesungguhnya kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzuna al-faras wa yaftahu Allah. Kemudian kalian akan memerangi Paras Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzuna Rum wa yaftahu Allah. Dan kemudian kalian akan memerangi Rum dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzuna Dajjal wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Dajjal dan pasukannya dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Ya. Yeah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mekah tetap kota suci. Ya. Dulu Mekah di zaman Rasulullah pernah dipenuhi oleh berhala dan paganisme, terjadi penyembahan kepada selain Allah terjadi di sana. Kemusyrikan terjadi di sana.
Ya, kalau hal ini pun terjadi di zaman kita sekarang ini, itu satu hal yang menjadi resistensi dakwah kita, tauhid kita, dan itu tugas kita untuk kita membersihkannya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya sampaikan ini hadisnya ada tadi, ya, bahwa ternyata Imam Mahdi yang nanti akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mujaddid, sebagai reformis, ya, bukan nabi dan rasul, beliau akan melakukan tugasnya pertama kali itu tadi, yang membersihkan Mekah dan sekitarnya, Madinah dan sekitarnya dari sesuatu yang tidak halal berada di tempat-tempat itu. Ya, baik Bapak Ibu, ini tentang Mekah. Nah, kemudian yang kedua Madinah. Ya. Yang kedua Madinah, yang Allah lewat lisan Rasulnya perintahkan pada kita untuk kita ziarahi dengan niatan ibadah. Kenapa demikian? Madinah ini menjadi titik tolak dakwah tauhid bagi Rasulullah SAW. Ya. Di mana di Madinah ini Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, ya. Jika di Madinah ini Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, inna hadzal amra qad wukilta ila abina Ibrahim alaihissalam, qad wukilta ila abina Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, sesungguhnya perintah dakwah tauhid ini telah kau perintahkan dulu pada bapakku Ibrahim alaihissalam. Hari ini kau perintahkan kepadaku. Maka aku meminta kepadamu ya Allah, berkahilah Madinah ini sebagaimana kau berkahi Mekah untuk Ibrahim alaihissalam. Berkahi setiap jengkal tanah Madinah, berkahi setiap sok gandum dan kurmanya. Maka Allah berkahi Madinah untuk Rasulullah SAW. Maka jadilah Madinah titik tolak dakwah tauhid untuk mengembalikan kembali tauhid kembali ke Mekah. Maka dari Madinah lah Rasulullah SAW merebut kembali Mekah, membersihkan Mekah dari paganisme, dan Islam tersebar sampai ke seluruh dunia, hatta ke Balikpapan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya, namun ada fitnah nanti yang akan terjadi di sekitar Madinah, bukan di dalam kota Madinah, di mana Dajjal akan datang ke kota Madinah. Sayati Dajjal ilal Madinah wa huwa mani'un min dukhuliha. Dajjal akan datang ke kota Madinah tapi dia terhalang untuk memasukinya. Kenapa demikian? Li'anna fi kulli babin min bawabatil Madinah lahu malakan. Ya. Karena sesungguhnya di setiap pintu gerbang dari semua pintu gerbang Madinah itu dijaga oleh dua malaikat, bisihami hima, ya, dengan dua panah-panah mereka, dengan panah-panah mereka. Jadi malaikat yang menjaga Madinah dari setiap pintunya itu memegang panah. Maka satu langkah Dajjal masuk ke dalam Madinah, dipanah dia, mati dia. Maka takut Dajjal memasuki Madinah. Fayamkusu kharijul Madinah, fayamkusu kharijal Madinah fi makanin mulhit hiwalal Madinah. Maka Dajjal tinggal di luar Madinah di tempat yang bergaram. Nah, ada tempat yang bergaram saat ini, Bapak Ibu rahmati Allah, di sekitar Madinah, yaitu Jabal Habsi, 7 km sebelah barat daya Masjid Nabawi, ya, ke arah barat daya. Jadi Masjid Nabawi persis di timurnya. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan, "Tsumma yas'adu hadzal jabal." Maka Dajjal kemudian akan menaiki bukit ini. "Tsumma yatawajjahu ila jihatil Madinah." Kemudian Dajjal akan mengarah ke arah kota Madinah. "Tsumma yaqulu liman tabi'ah." Lalu Dajjal berkata kepada para pengikutnya, "Hara'aitum dzalikal Kisra al-Abyad?" Apakah kalian melihat istana putih itu? Dalika Masjid Ahmad, itu masjidnya Ahmad. Artinya Dajjal ketika muncul melihat Masjid Nabawi putih seperti istana. Pertanyaannya, hari ini Masjid Nabawi terlihat berwarna apa? Nah, ini Masjid Nabawi nih. Ini di malam hari, apa warnanya? Putih. Ya, di siang hari, ya, di malam hari. Nah, ini di siang hari, apa warnanya? Putih juga. Setahu saya Masjid Nabawi tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat seperti ini kan? Ya, maka Masjid Nabawi yang dilihat oleh Dajjal nanti sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Jadi Dajjal muncul kapan? Di zaman kita? Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian yang menarik lagi Rasulullah SAW sampaikan. Ya. Sayati Dajjal ila Madinah wa huwa mani'un min dukhuliha wa laha sab'atul abwab. Sab'atu abwab. Dajjal akan datang ke kota Madinah dan pada saat itu Madinah terlalang untuk Dajjal, tidak bisa memasukinya, dan Madinah punya 7 pintu gerbang.
yang punya 7 pintu gerbang yang setiap gerbangnya dijaga 2 malaikat. Hari ini berapa pintu gerbang memasuki Madinah? Ada 7, Bapak Ibu. Ada 7 pintu gerbang memasuki Madinah. Baik. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ciri kalau Madinah ini sudah dikunjungi Dajjal tapi Dajjal tidak bisa memasukinya, apabila kita mendengar ada goncangan 3 kali di Madinah. Nah, ini fitnah yang akan sampai ke kota Madinah. Ketika di akhir zaman menjelang kiamat, menjelang kebangkitan Islam, Makkah dan Madinah penuh dengan fitnah. Berbalik Syam, Palestina, Suriah menjadi titik aman. Disitulah Imam Mahdi akan menetap. Fustatul muslimin yawma malhamatil kubra, ya, fi gutah. Pusat pemerintahan umat Islam di saat huru hara akhir zaman terjadi adalah di kota Gutah, Syarqiyah Dimaskus, di Damaskus Timur. Lebih tepatnya lagi di Halab. Halab adalah tempat di mana Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan Irak ke Haran, dari Haran ke Halab, Aleppo. Nah, di Aleppo inilah terdapat masjid yang bermenara putih yang diyakini dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi Isa akan turun di sana. Baik, Bapak Ibu Mati Allah, ini Madinah. Nah, yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa. Ya, yang ketiga Al-Masjidil Aqsa. Disebut Al-Masjidil Aqsa, Aqsa itu artinya terjauh. Terjauh diukur dari Mekah. Jadi diukur dari Mekah ini yang paling jauh. Dan itulah menjadi tempat tujuan Rasulullah SAW, Isra dan Mi'raj. Ada satu hal yang menarik, Bapak Ibu. Kenapa untuk naik ke Sidratul Muntaha, untuk Mi'raj, harus berangkat dari Masjidil Aqsa? Kan naik dari Mekah, Masjidil Haram juga bisa ya? Naik dari Masjid Nabawi pun bisa kan? Ke Sidratul Muntaha. Kenapa harus dari Masjidil Aqsa? Dan dari Masjidil Aqsa ini, ketika naik ke langit, di situ Allah perintahkan, wajibkan sholat 5 waktu pada kita, dan ini perintahnya langsung pada Rasulullah, tanpa perantara. Dari sekian kewajiban, ya, rukun Islam yang wajib kita tunaikan, cuma sholat yang Allah perintahkan langsung dari Allah pada Rasulullah, biduni muwasitati Jibril, tanpa perantaran malaikat Jibril. Nah, sholat terkait dengan tauhid. Dan kebangkitan tauhid di akhir zaman, ketika Mekah dan Madinah ada dalam pengaruh hegemoni Zionisme dan sebagainya, itu adalah dari Masjidil Aqsa. Ketika Mekah penuh dengan paganisme, berhala, Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka dari Madinah Rasul persatukan para sahabat, dibentuk umatan wahidah, ada kekuatan, direbut kembali. Terbebaskanlah Mekah dengan Fathul Mekahnya tahun 8 Hijriah. Nah, sekarang Mekah Madinah ada dalam cengkeraman mereka. Nah, maka dari Masjidil Aqsa kita bebaskan Mekah dan Madinah. Kalau Masjidil Haram untuk Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, Masjid Nabawi untuk Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, lalu Masjidil Aqsa untuk siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi. Dan kemunculan Imam Mahdi ini merupakan hal yang sangat prinsip di dalam Islam. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya. Ya, kita lihat Bapak Ibu sekalian, kepada Allah. Bagaimana nilai pentingnya Imam Mahdi. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala akan memperpanjang satu hari demi diutusnya Imam Mahdi. Ya. Coba kita lihat hadisnya. Ini hadisnya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah. "La lam yabqa min ad-dunya ila yawmin, natawalla Allahu dzalika al-yawm hatta yub'ats fihi rajulun min ahli baiti." Andaikan hanya tersisa satu hari saja, andaikan tidak tersisa sebelum hari kiamat kecuali hanya satu hari saja, maka Allah akan memanjangkan hari itu hatta yub'atsa fi rajulun min ahli baiti, sehingga diutus seorang laki-laki dari keturunanku, yuwati usmu ismi, namanya sama dengan nama ayahku, namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Ya, nama Rasulullah itu banyak, bisa Muhammad, bisa Ahmad, bisa Yasin, bisa Mustafa. Ya, cuma yang terkenal dari nama Rasulullah siapa? Muhammad. Ya, mudah-mudahan Muhammad namanya. Muhammad bin Abdullah. Yamlul ardha adlan wa qistan, beliau akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman, pembantaian dan huru-hara. Jadi hadirnya beliau untuk menciptakan keamanan seluruh dunia, kesejahteraan seluruh dunia. Yang kedua, untuk memimpin dunia. Yaumul ard biridwanil wa bihaqbillah, menegakkan hukum Allah dan membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Dan yang terakhir, menciptakan kedamaian di seluruh dunia.
Kapan beliau akan diutus? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Ada satu berita sampai kepada guru kita, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Semoga Allah melindungi beliau, melindungi ustaz-ustaz kita, terutama ustaz-ustaz akhir zaman ya. Yang kita tahu ada empat katanya ustaz akhir zaman. Ada Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, ada Ustaz Abu Fatih Al-Adnani, dan juga ada Ustaz Nur Ihsan, Ustaz Ihsan Tanjung. Satu lagi siapa? Hujan? Alhamdulillah. Ya. Allahumma aghitsna shayban nafi'an. Nah, kemudian kita lihat lagi wa fil rahmatullah. Hadis tentang Imam Mahdi ini. Ubashirukum bil Mahdi. Aku berikan kabar gembira kepada kalian akan kemunculan Al Mahdi. Yub'atsu fi ummati. Akan diutus di tengah-tengah umatku. Rasulullah SAW menyebutkan, beliau akan diutus dari masa akhir umatku. Yub'atsu fi akhir ummati. Beliau akan diutus dari masa akhir umatku. Ala ikhtilafi minan nas, di masa manusia berikhtilaf, berperang, bersengketa. Wa zalazila, dan ketika gempa bumi terjadi di mana-mana. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan yaskihillahu al-ghaza, Allah memberinya minum dengan turunnya hujan. Artinya menjelang Al-Mahdi muncul, bumi jarang hujan. Ya, hujan jarang terjadi di bumi. Nah, apakah kemunculan Imam Mahdi, keringnya dunia, bumi saat Imam Mahdi akan muncul itu menjadi bagian dari keringnya dunia sebelum kemunculan Dajjal? Sepertinya iya, Bapak Ibu. Di dalam sebuah hadis dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda ini. Apa tadi yang mau saya sampaikan? Oh iya, 3 tahun kemarau panjang. Inna qabla khuruji dajjal. Ini hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an. Abu Umamah adalah pemimpin sahabat Ansar yang masuk Islam di saat Baitul Aqabah yang pertama, tahun ke-11 Bi'tsah. Nah, Abu Umamah menyatakan kalau Rasulullah SAW bersabda, "Inna qabla khuruji dajjal 3 sanawat syiddat." Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan ada terjadi 3 tahun tersulit bagi umat manusia tinggal di muka bumi. Fiha jau'un syadid, di sana akan terjadi kelaparan yang sangat dahsyat luar biasa. Di tahun yang pertama, Ya'murullahu as-sama antabida sulusa matriha. Allah perintahkan di tahun pertama langit untuk menahan 1/3 airnya. Dan bumi menahan 1/3 tanamannya. Wa ya'murul arda an tahbisa sulusa nabatiha. Maka di tahun pertama 1/3 hujan tidak turun selama 1 tahun. Dan 1/3 tanaman tidak tumbuh selama 1 tahun. Maka dunia akan mengalami mulai kekeringan, kesulitan pangan sudah mulai terjadi. Kemudian di tahun yang kedua Allah perintahkan pada langit an tahbisa sulusa matriha. 2/3 air hujan tertahan tidak turun selama 1 tahun. Dan 2/3 tanaman pun tidak tumbuh selama 1 tahun. Makin kering dan kelaparan merajalela di mana-mana. Terbayang Bapak Ibu, 2/3 hujan tidak turun selama 1 tahun. Dan 2/3 tanaman tidak tumbuh. Gagal panen terjadi di seluruh dunia. Dan yang terakhir di tahun ketiga, Allah perintahkan kepada langit, wa fi sanati tsalitsah yarmullahu as-sama'a tabisa kullan matar indah. Ya indah. Hai langit, tahan semua airmu. Fala tuqtira qutratun min as-sama'i fi tilka sana. Maka tidak setetes pun air turun selama 1 tahun. Tidak ada setetes pun hujan selama 1 tahun. Wa tumbitu khudra fil 'alam. Maka dan tidak tumbuh satu tanaman hijau pun di muka bumi di tahun ketiga itu. Subhanallah, tanpa air dan tanpa tanaman. Di tahun ketiga inilah Dajjal muncul. Nah, Imam Mahdi muncul di saat zaman kekeringan. Bumi kekeringan.
Maka yaskillahul gauza, Allah akan memberinya minum dengan turunnya hujan. Berarti jarak kedatangan Imam Mahdi dan Dajjal sangat dekat. Ya, Bapak Ibu dan mati Allah, Usma guru kita ini pernah di tanah dikirim WA. Nanti WA, di WA, bukan WA, SMS. Yang SMS yang belum dapatkan saat itu tahun 2015. Tahun 2015 berita sampai pada beliau. Ada seseorang warga negara Indonesia sudah 20 tahun tinggal di Madinah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ceritakan, saya orang Indonesia, saya sudah 20 tahun tinggal di Madinah. Saya sedang belajar ilmu hadis. Kebayang 20 tahun tinggal di Madinah, serasa sudah menjadi penduduk Madinah. Beliau belajar ilmu hadis, banyak semua ulama ahli hadis Madinah beliau hafal. Nah, saya bersahabat Ustaz dengan seorang laki-laki yang mulia. Semua ulama ahli hadis di Madinah ini yakin beliau inilah Imam Mahdi. Semua ciri-ciri Al-Mahdi baik secara fisik dan segi akhlak ada pada orang ini. Dan beliau namanya pun sama dengan nama yang disebutkan Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Perkiraannya itu, cuma enggak disebutkan ya. Kalau tidak salah Muhammad bin Abdullah. Nah. Tapi belum menolak. Aku bukan Imam Mahdi, aku hanya orang Madinah saja. Ada ulama lain, si fulan lebih berhak daripada saya, si fulan lebih berhak daripada saya. Subhanallah. Rasulullah SAW menjelaskan, ketika 7 ulama dunia berkumpul di tanah suci Mekah setelah ibadah haji selesai, artinya masih di musim haji, 7 ulama dunia ini mencari-cari di mana mau Imam Mahdi di Mekah, maka mereka mengatakan pada Imam Mahdi, "Ifsit yadaka, anta al-Mahdi alladhi ba'asallahu mujaddidan lihadaddin fi akhir zaman nusratan min Allah lihadihil ummah." Engkau adalah al-Mahdi yang Allah utus sebagai pertolongan dari Allah untuk umat akhir zaman ini, untuk menangkis semua fitnah dan menyelamatkan umat manusia. Apa jawaban beliau? "Lastu mahdian, aku bukan Imam Mahdi. Ana ihda min al-ansar, aku adalah salah satu orang dari orang-orang Ansar Madinah." Beliau menolaknya. Dan orang ini pun sama, Ustaz. "Ustaz, ini adalah WSMS saya. Setelah ini akan saya hapus dan akan saya buang nomor ini. Ini SMS saya yang pertama dan terakhir untuk Ustaz." Nah, banyak hal diceritakan oleh beliau tentang orang ini. Saat itu beliau ceritakan, orang yang diduga Imam Mahdi itu usianya di tahun 2015 adalah 35 tahun. Sekarang tahun 2019, berarti usianya berapa? 39 tahun. 2020, usianya berapa? 40 tahun. Rasulullah SAW menyebutkan Al-Mahdi akan diutus sebagai Al-Mahdi di usia 40 tahun. Allah akan mengutusnya di usia aku diutus menjadi Nabi dan Rasul. Jadi usianya sama dengan Rasulullah. Apakah tahun depan Imam Mahdi diutus? Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu dan mati Allah, kita mendapatkan berita seorang pengawal Raja Salman meninggal dunia. Betul? Itu pengawal bernama Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Fagham. Beliau orang terkuat. Allah kirimkan beliau ini untuk melindungi Raja Salman. Qadarullah beliau meninggal dunia. Informasi yang beredar di media kalau beliau terlibat adu mulut dengan seorang teman, yang kemudian Bapak Ibu beliau tertembak. Berita yang saya dapatkan dari Saudi sana tidak seperti itu. Sudah 3 kali Raja Salman yang saya tahu, yang saya dengar berita yang sampai pada saya. Beritanya, ya, tolong ada seseorang yang saya tugaskan untuk selalu mengamati apa yang terjadi di sana. Terakhir beliau kirimkan berita pada saya, sudah 3 kali Raja Salman berupaya untuk ditembak. Ada 3 putra mahkota yang saat ini sedang menunggu kematian Raja Salman, termasuk putranya sendiri. Hal ini membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Yaktatilu thalathatun inda kanjikum, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Jadi Ka'bah nanti sekitarnya akan terjadi berdarah-darah, akan dipenuhi oleh darah. Pertumpahan akan terjadi di tanah suci Mekah, pertumpahan darah. Kulum ibnu khalifatin, 3-3 anak raja. Ya, tidak disebut raja atau khalifah di sana artinya raja, karena tidak ada khalifah sebelum Imam Mahdi. Thumma la yasilu ila wahidin minhum, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja, karena yang akan dipilih memimpin adalah Imam Mahdi. Jadi apabila seorang raja disebutnya Kangzun itu Ka'bah kan?
berarti Saudi Arabia, dan kita tahu Raja Saudi yang terakhir Raja Salman. Nah, kalau Raja Salman ini meninggal dunia, maka tiga putra mahkotanya akan berebut kekuasaan. Ada tiga orang yang terkuat hari ini. Yang pertama ada Muhammad bin Salman, putranya sendiri. Yang kedua ada Muhammad bin Nayef. Yang ketiga ada Mutif bin Abdullah. Harusnya putra mahkota jatuh pada adik Raja Salman, Mukrim bin Abdul Aziz. Namun Mukrim bin Abdul Aziz meninggal dunia ketika helikopter yang ditumpanginya jatuh. Ada yang menembak dan jatuh sehingga beliau pun meninggal, meledak. Helikopternya meledak dan beliau pun meninggal dunia. Nah, kemudian juga ada versi lain. Ternyata muncul satu orang yang juga ini pangeran juga, putra mahkota, Khalid bin Farhan, sekarang berada di Jerman. Di dalam harian Detik News diberitakan bahwa Khalid bin Farhan ini menyerukan untuk mengkudeta Raja Salman dan putranya. Jadi panas sebetulnya sekarang Bapak Ibu ini di Mekah ini, ya. Nah, apakah ini yang disebut dengan Zarazil wal Fitan yang akan tiba di Najd, terjadi di Najd di akhir zaman? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang mati Allah, nah itu beritanya sampai pada saya, tiga kali Raja Salman itu ditembak. Yang pertama itu tidak kena, tidak berhasil ya. Beberapa orang dari askarnya menggerbek orang yang akan menembak Raja Salman. Begitu kelihatan kecurigai, dideketin. Begitu dia memasukkan tangannya mengambil senjata, digerbek, langsung dilumpuhkan. Selamat tuh Raja Salman. Yang kedua, berita yang sampai kepada saya bahwa betul-betul itu penembakan terjadi. Tapi pelurunya nyasar ke atas. Qadarullah, Allah selalu melindungi Raja Salman. Ya, pelurunya ke atas, ke belah kanan. Lalu Raja Salman kemudian diamankan, dibawa ke bunker. Ini tidak diviralkan beritanya. Karena ini akan menjadi luar biasa berita yang besar. Nah, yang ketiga ini yang kemarin. Yang saya dengar dari berita yang sampai kepada saya. Ini betul-betul ditembak. Saat itu Abdul Aziz Al-Fagom jeli dia. Orang ini kayaknya membawa senjata. Maka saat itulah kemudian Abdul Aziz Al-Fagom yang bergelar Mayor Jenderal ini, yang juga pernah menjadi pengawal pribadinya Raja Abdullah, kakak Raja Salman, dengan sigap melindungi Raja Salman, maka peluru pun menembus tubuhnya. Andaikan tidak ada ini, Masya Allah, qadarullah, andaikan tidak ada Al-Fagom, Raja Salman akan tertembak. Maka peluru bersarang di tubuh Abdul Aziz Al-Fagom. Ya, wafatnya Abdul Aziz Al-Fagom ibarat Rasulullah kehilangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena ini orang terkuat dan terbaik yang keberadaannya membuat susah orang-orang yang membenci Raja Salman untuk melukai Raja Salman. Sekarang Raja Salman sudah kehilangan pengawal terbaik. Apakah ini isyarat Raja Salman akan terbunuh tahun depan? Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu? Masih ada waktu? Baik, kembali ke laptop Bapak Ibu ya. Kembali ke laptop. Laptopnya di sebelah sana Bapak Ibu. Saya kembali ke sini. Nah baik, kita kembali ke Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Bapak Ibu, Masjidil Aqsa ada di mana? Di Palestina. Ya, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Palestina ada sebelah mana Kalimantan Timur? Sebelah mana Balikpapan Palestina? Ya, sebelah barat ya. Barat. Barat laut apa barat daya? Bapak Ibu rahmati Allah, ini ada keindahan Masjidil Aqsa diperlihatkan dalam satu tayangan ini Bapak Ibu, luar biasa. Allah menjadikan negeri ini negeri yang Allah berkahi. Wajar kalau Israel ingin menguasai Al-Aqsa. Ya, ada seorang profesor menyebutkan bahwa Masjidil Aqsa ini adalah the heartland of the world. Ya, jantung dunia. Artinya siapa yang menguasai Masjidil Aqsa, dia akan menguasai dunia. Siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Kenapa demikian? Karena Palestina ini menjadi penghubung tiga benua, semua benua di dunia. Benua Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Ya. Ketika Israel meminta Palestina kepada Sultan Abdul Hamid dan itu ditolak, marah luar biasa. Ya. Karena dia tahu menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Sampai hari ini Palestina menjadi negara yang belum merdeka. Satu-satunya negara pengikut Konferensi Asia Afrika dari 28 negara sejak 22 tahun 55 cuma Palestina yang belum merdeka. Baik, siapakah yang akan memerdekakan Palestina, membantu memerdekakan Palestina? Apakah Indonesia? Insyaallah. Mudah-mudahan ya.
Baik Bapak Ibu, nah, ini laut Palestina yang begitu indah Bapak Ibu sekalian. Ya. Mulai dari Ashdod, ya, mulai dari laut Gaza, itu kita lihat. Inilah negeri yang Allah berkahi. 1500 Nabi Bani Israel lahir dan dibesarkan di kota ini. Nah ini sungai Jordan. Ini sungai yang dilalui oleh Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Nabi Musa tidak sempat memasuki ini karena meninggal di Padang Tih bersama Nabi Harun. Nabi Harun dulu wafat, 2 tahun kemudian Nabi Musa. Kedua-duanya meninggal ketika bangsa Yahudi tidak bisa memasuki Al-Quds, ya, Palestina, karena diharamkan untuk mereka di saat mereka menolak untuk berperang memasukinya. Ya. Maka saat itu bangsa Yahudi bisa memasuki Palestina dan melalui sungai Jordan ini di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun. Orang-orang Kristen menyebutnya Joshua. Nah, Nabi Yusha bin Nun ini Nabi yang luar biasa yang menjadi pendamping Nabi Musa AS ketika mencari Nabi Khidir yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Keajaiban Allah berikan pada yang Nabi Yusha bin Nun AS. Mohon maaf saya ceritakan dulu. Boleh saya cerita Bapak Ibu ya? Nah, perang pun terjadi. Terjadi di Ariha, Jericho. Nanti kita lihat Jericho. Kita jalan-jalan dulu ke Palestina Bapak Ibu. Ya, kalau ke sana sendiri mahal ya ongkosnya. Di sini aja di Istiqomah kita jalan-jalan ya. Gratis. Baik. Nah, ketika sampai di Jericho, maka perang pun terjadi. Saat itu ada 12 kelompok pasukan yang dibentuk oleh Nabi Musa alaihissalam. 12 kabilah pasukan perang. Jumlah mereka ada 600 ribu orang. Dari 12 pasukan ini, batalion ini. 12 batalion artinya 12 kabilah. Satu kabilah, satu batalion. Yang dibentuk oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak sempat memimpin mereka karena keburu wafat. Tadi pimpin oleh Yusha bin Nun. Perang pun terjadi antara Bani Israel dengan kaum Jabariyin. Perang terjadi sangat alot. Sampai hari Jumat belum selesai itu perang. Jihad mereka belum selesai. Sementara hari Jumat sudah mulai berakhir. Maksudnya matahari sudah mulai sampai pada titik senjanya. Terbayang oleh Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, jika perang tidak selesai hari Sabtu tidak bisa berperang karena itu hari suci mereka. Maka Nabi Yusha bin Nun berdoa kepada Allah, ya Allah, perintahmu kepadaku sedang aku lakukan, memimpin Bani Israel, membawa mereka pada negeri yang kau janjikan, tapi perang belum selesai ya Allah, sementara hari matahari akan segera terbenam. Maka aku minta ya Allah, tahanlah matahari agar tidak terbenam. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Allah kabulkan permintaan Nabi Yusha bin Nun AS. Silakan, aku tundukkan dia untuk taat pada perintahmu, hai Yusha. Maka Yusha bin Nun AS berkata kepada matahari, ya Syamsa, ya Syamsu, innaki adatullah. Hai matahari, sesungguhnya engkau hamba Allah. Wa nahnu ibadullah, kami pun semua hamba Allah. Innana nahnul an. Hari ini, sekarang ini, Allah sedang memerintahkan kami berperang melawan kaum Jabariin, membawa kaumku masuk ke negeri yang Allah janjikan, Al-Muqaddasah, Al-Quds. Orang Israel menyebutnya Yerusalem. Maka demi Allah, aku haramkan kau tenggelam sebelum perang ini selesai. Rasulullah SAW sampai agak sedikit tersenyum menyampaikan, tidaklah matahari terhenti dari peredarannya untuk makhluk, kecuali untuk Yusha bin Nun AS. Maka matahari pun diam. Seolah-olah matahari berkata kepada Nabi Yusha bin Nun, ayo, sok, silakan, perang, lanjutkan. Jangan lama-lama, pegel, aku tungguin. Maka matahari pun diam. Bapak Ibu akan melihat cerita ini kalau Bapak Ibu berkunjung ke masjidnya Yusha bin Nun AS. Ya. Di sana ada seorang syekh yang menjaga makamnya. Kuburannya panjang sekali Bapak Ibu. Bukan fisiknya panjang, tapi memang kuburannya panjang. Diawetkan, dipugar oleh Solehuddin Al-Ayyubi. Bagaimana firah? Nah ini sungai Jordan yang dilalui oleh Bani Israel di bawah pimpinan Yusha bin Nun AS. Tidak jauh dari sini, kita akan sampai kepada Danau Tiberias. Satu-satunya sumber air bersih bagi wilayah negeri Syam yang sekarang didominasi oleh Israel. Dan ini menjadi tanda, jika Danau Tiberias ini kering, berarti Dajjal akan muncul. Sekarang Danau Tiberias sudah menunjukkan lumpur hitamnya. Artinya sudah tidak bisa lagi disuling, diambil. Maka Israel
menyuling air laut untuk menjadi pengganti air bersih dari Danau Tiberias. Tidak jauh dari bantaran Danau Tiberias, terdapat beberapa situs yang menjadi peninggalan para nabi dan rasul yang masih terjaga sampai hari ini. Nah, kemudian juga ada Laut Mati. Laut di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaum Sodom dan Gomorah di wilayah yang bernama Ghorzagar. Andaikan tidak terjadi peristiwa ini, maka Syam menjadi 5 negara. Ada negara Ghorzagar yang memisahkan Palestina dengan Palestina dengan Jordania. Nah, disinilah kaum Sodom dan Gomorah, ya kaum Sodomi, ditenggelamkan Allah umat Nabi Lut alaihissalam. Dulu tidak ada laut, bentuknya gunung. Tapi karena mereka melakukan LGBT, melakukan maksudnya homoseksual, maka Allah azab mereka dengan azab yang tidak ada lebih dahsyat azabnya melainkan azab yang ditimpakan pada mereka. Dibikin goncang, diangkat ke langit, dibalikan, lalu dibenamkan sehingga menjadi tempat terendah di muka bumi. 300 meter di bawah permukaan air laut. Tidak ada azab yang lebih dahsyat daripada mereka. Ya, karena Allah hujami mereka dengan meteor dan Allah haramkan ada kehidupan di sana. Maka Allah tumbuhkan garam di sana. Meteor yang menghujani mereka membawa garam sehingga penuh dengan garam. Yang warna putih itu garam, Bapak Ibu. Saking pekatnya molaritas dari air laut ini, penuh dengan sifat garamnya ini, maka jangankan ikan, bakteri pun tidak bisa hidup. Ada pengalaman mereka yang suka mandi di sini, itu punya penyakit kulit, sembuh tuh penyakit kulitnya dengan izin Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kulit-kulitnya belah-belah, perih terasa. Ke bibir saya pun perih luar biasa itu air ini. Sangat asin. Makanya wajar tidak ada kehidupan di sana. Maka disebut Bahrul Mayyit, laut mati. Kalau Bapak Ibu enggak bisa berenang walaupun selutut itu tiduran saja terapung. Tidak percaya, yuk kita ke sana sama-sama. Bapak Ibu yang mau ke sana bersama saya insyaallah bisa ya. Daftar saja nanti bulan Februari kita berangkat ke sana ya. Amin. Baik. Ini kita sedang melihat negeri yang Allah janjikan. Sekarang dijanjikannya bukan untuk Yahudi tapi untuk kita umat Islam. Untuk Imam Mahdi ya. Nah, di sini terdapat garam-garam yang luar biasa. Ini garam terbaik, Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut dengan Masada. Tempat inilah yang menjadi tempat yang tersisa satu-satunya di mana di sini masih terdapat rumah-rumah yang dulu dihuni bukan Nabi Daud, Nabi Lut alaihissalam. Ya, dan keluarganya dan orang-orang yang beriman. Ini diselamatkan Allah. Ceritanya begitu yang saya dapatkan. Ya, ini disebut Masada. Nah, tidak jauh dari sini terdapat peninggalan kaum Nabatian. Kaum Nabatian ini adalah mereka yang mengkrediti mereka sebagai pewaris dari keturunan Nabi Hud, kaum Ad dan kaum Samud. Keahlian mereka disebut Nabat karena memahat gunung batu menjadi istana. Ini gunung batu dipahat menjadi istana, Bapak Ibu. Makanya mereka disebut kaum Nabatian. Nah, kemudian berikutnya kita akan melihat Bukit Zaitun. Nah, ini adalah Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun ini kita akan menyaksikan dinding yang tinggi menjulang 8 meter. Maksud saya tinggi 8 meter, lebar 1 meter lebih. Dibangun oleh Israel, didirikan oleh Israel sejauh 700 km lebih, memecah belah, memegi dua wilayah Palestina. Memisahkan Israel dan Palestina. Ini dindingnya. Ya, dinding apartheid. Nah, wilayah Palestina dibikin kumuh agar mereka tidak betah sehingga tanahnya ditinggalkan lalu diambil Israel. Itu strategi mereka. Sementara wilayah Israel ini menjadi megah metropolitan. Nah, dari balik pepohonan inilah kita akan menyaksikan keindahan Al-Quds, negeri para nabi dan rasul. Ini yang disebut dengan Al-Quds atau Al-Muqaddasah atau Baitul Maqdis. Disinilah terdapatnya alun-alun Al-Aqsa. Nah, ini kiblat kita yang pertama. Nah, ini Babul Amud, pintu yang dimasuki oleh mereka para peziarah ke Masjidil Aqsa salah satunya. Kami selalu lewat pintu itu. Nah, ini Babul Asbat yang kemudian dimasuki oleh Bani Israel yang berhasil mengalahkan pasukan Jabariyin. Ya, nah, ini adalah gereja sekte kiamat. Orang-orang Kristen di sini yakin kalau nanti Nabi Isa akan turun di sini, Yesus akan turun di sini, kata mereka. Nah, ini Masjid Umar,
Jasinilah Umar bin Khattab mendapatkan kembali kunci Baitul Maqdis dari Pendeta Sofronius. Karena Pendeta Sofronius mengatakan, aku tidak akan menyerahkan kunci Masjidil Aqsa ini kepada siapapun termasuk kepada Umar, kecuali Umar datang sendiri dan menerimanya langsung dari tanganku. Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada waktu? Gak apa-apa, saya lanjut ya. Ya, kita membahas fitnah yang terjadi di sini. Cepat. Nah, ini yang disebut dengan Al-Aqsa. Ini adalah satu-satunya dinding yang tersisa dari kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Orang-orang Yahudi menamakannya Haitul Babka, dinding ratapan. Mereka meratapi hancurnya istana raja mereka karena mereka tidak mendengarkan nasihat para nabi dan rasul. Nah, inilah dinding yang kemudian Rasulullah memasuki pintu di sampingnya. Nah, inilah pintu barat, pintu Buraq. Ya, disebut Haitul Buraq karena Rasulullah menambatkan buraknya di belakang dinding ini. Ya, kita bisa memotongnya dari dekat, Bapak Ibu. Inilah Masjidil Aqsa, ya Bapak Ibu rahmati Allah. Di dalamnya ada tiga masjid, ada beberapa masjid maksud saya. Yang pertama ada Masjid Qibli yang berwarna abu-abu, berwarna hitam. Abu-abu ke ya kehitam-hitaman. Nah, ini yang kedua, ada Dome of Drak. Disebut Dome of Drak karena disinilah batu yang dinaiki Rasulullah Mi'raj naik ke langit. Atau juga disebut ke batu Sohrah karena kubahnya emas. Ya, ini kubahnya emas, warna kuning emas. Dan ini Masjid Qibli. Ya, ini Masjid Qibli. Kenapa disebut Masjid Qibli? Karena disinilah kaum muslimin, para sahabat, sholat pertama kali menghadap ke Ka'bah. Ka'bah di sebelah timurnya. Nah, sholat yang pertama kali di sini dilakukan adalah sholat asar menghadap ke Ka'bah. Maka disebut Masjid Qibli. Bapak Ibu rahmati Allah, keutamaan dari Masjidil Aqsa ini, selain menjadi kiblat kita yang pertama, bumi para nabi dan rasul. Di Wadi Yunus, seorang syekh berkata pada saya, ya, beliau menyampaikan ada satu hadis di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasul cerita Allah memberikan tiga permintaan pada Nabi Sulaiman. Hai Sulaiman, mintalah tiga hal kepadaku, aku akan mengabulkannya. Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta, ya Rabb, atini mulkan. Berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan pada siapapun sebelumku dan sesudahku. Lam tu'tihu qabli wa ba'di. Maka Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang luas luar biasa. Yang kedua, ij'alni malikan adilan, jadikan aku pemimpin yang adil, raja yang adil, sehingga keadilanku adalah sesuai dengan kau ridhoi, apa yang kau ridhoi. Maka Nabi Sulaiman menjadi raja yang adil. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman meminta, ya Rabbi, la tada'ala ahadin alladhi yazuru masjid hadha wa la yusalli fihi raqatain illa an tahuttu anhu khataya qabla an yakhruja min hadzal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun yang berkunjung ke masjidku ini, walaupun sholat di dalamnya hanya dua rakaat, kecuali engkau hapuskan dosa-dosanya semuanya sebelum dia mengangkat terakhir kaki yang terakhir dari masjid ini untuk keluar meninggalkan masjidku ini. Subhanallah. Bapak Ibu, begitu kita ikhlas berkunjung ke sana, ittiba'us sunnah, ziarah ke Masjidil Aqsa, bertobat kita di sana, walaupun sholat kita cuma dua rakaat, keluar dari masjid ini, habis dosa-dosa kita. Ini keutamaan berziarah di Masjidil Aqsa. Bukan saja sholat 500 kali lebih baik dari masjid lain, tetapi juga itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, isyarat dari Allah bahwa kenapa sholat diwajibkan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan kenapa Isra Mi'raj terjadi ke tempat ini, kenapa Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa, itu isyarat bahwa kebangkitan Tauhid itu dimulai dengan sholat berjamaah di masjid ini untuk Imam Mahdi. Dari sini Allah akan menyebarkan Tauhid seluruh dunia hingga Mekah dan Madinah kembali kepada pimpinan kaum muslimin. Allahu Akbar. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Boleh saya hitung, Bapak Ibu? Baik. Hari ini kita tahu Zionis Yahudi menguasai masjid ini dan menguasai Palestina. Palestina sekarang menjadi terbagi dua, ada West Bank, ada Gaza. Gaza Strip dan West Bank, tepi barat dan jalur Gaza. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah kekejaman Yahudi terhadap kaum muslimin. Sejak beberapa tahun yang lalu.
bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, tapi permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada, di belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat. Al-Quds adalah kitab pertama umat Islam, tempat dilahirkannya nabi-nabi pilihan, kota ketiga yang diberkahi dari binatang Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijadikan arena jihad fi sabilillah. Kini Al-Quds telah dicaplok oleh Zionis laknatullah alaih, telah diyahudikan terang-terangan, dibantai, diusir, disiksa. Bahkan masjid suci Al-Aqsa akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian. Sungguh telah tiba saatnya untuk berjihad. Gendang perang telah berlalu. Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina. Ini kezaliman dari tentara Yahudi. Mereka ingin segera merebut Palestina dan merobohkan Masjidil Aqsa untuk digantikan dengan Bait Salaman, Bapak-Ibu sekalian. Begini kezaliman demi kezaliman yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin sampai hari ini, Bapak-Ibu. Bahkan ada seorang gadis penghafal Quran itu ditembak mati karena tidak mau membuka cadarnya. Sesuatu yang tidak masuk di akal, Bapak Ibu, bagi kita. Apa itu? Di sekitar Masjidil Aqsa, di sekitar Palestina ada 300 juta kaum muslimin. Ada 300 juta bangsa Arab kaum muslimin. Dan di Palestina hanya ada 5 juta orang Yahudi. Sesuatu yang tidak masuk di akal saya, bagaimana 5 juta bisa mengalahkan 300 juta? Masuk di akal tidak, Bapak Ibu? Kalau perang yang 5 juta dengan 300 juta, menang mana? 300 juta. Tapi cerdasnya Yahudi dalam memerangi umat Islam. Dipecah belah tuh umat Islam yang 300 juta dengan strategi the fight at impera. Dipecah belah, lalu selesai. Ini nanti kita akan perdalam di Masjid Namirah. Bagaimana strategi musuh-musuh Islam menghancurkan umat Islam di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Kita bahas solusinya insyaallah. Itu ending dari kajian saya di Safari Dakwah Balikpapan. Bapak Ibu, saya minta waktu 10 menit lagi, boleh? Ya, kita belum sampai pada kehancuran Yahudi. Baik Bapak Ibu, Allah. Ini saya perlihatkan ke jumlah kaum muslimin yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Aina jundul muslimin? Aina jundul muslimin? Aina hum min ma'alimin? Ini jumlah negara-negara Islam, jumlah kaum muslimin di sekitar Palestina. Kuwait 2 juta jiwa muslim. Yaman 16 juta jiwa muslim. Ini perhitungan yang lama. Bahrain 1 juta jiwa muslim. Morocco juta muslim. Libya 6 juta jiwa muslim. Irak 24 juta muslim. Mauritania 3 juta jiwa muslim. Suriah 17 juta kaum muslimin. Somalia 7 juta. Djibouti 500 ribu orang. Sudan 35 juta jiwa muslim. Tunisia 10 juta jiwa muslim. Qatar 1 jiwa jiwa muslim. Uni Emirat Arab 3 juta jiwa muslim. Mesir 70 juta jiwa. Palestina 6 juta kaum muslimin. Jadi total umat Islam di sekeliling Palestina ada berapa? 300 juta jiwa kaum muslimin. Ini perhitungan yang lama, 2010. Di Palestina hanya ada 5 juta Yahudi saja. Sampai Imam Asy-Syahid, Al-Albana, ya Hasan Al-Banna mengatakan, jangankan dengan berjihad memerangi mereka, andaikan umat Islam yang 300 juta itu kencing bareng-bareng, tenggelam tuh Yahudi. Tapi untuk kencing bareng-bareng pun gak bisa, karena mereka pecah belah. Bapak Ibu, jangankan dengan jihad.
Baik Bapak Ibu yang mati Allah, apa sebetulnya yang diinginkan Yahudi dengan Palestina, Bapak Ibu? Mereka punya satu proyek yang disebut dengan The New World Order. Ya, Bapak Ibu. Bangsa Yahudi yang ingin menguasai ini adalah bangsa Yahudi Ashkenazi. Ini mereka para penggagasnya. Dimulai dari Chaim Weizmann. Chaim Weizmann ini adalah presiden pertama Israel. Ya, untuk Zionis Yahudi, presiden di Israel tahun 1932. Kemudian juga ada Vladimir Jablonski, ya. Kemudian juga ada Ade Gordon, kemudian juga ada David Ben Gurion, Perdana Menteri pertama Israel, dan ada Theodor Herzl, penggagas Zionisme pergerakan internasional. Keyakinan mereka bahwa Masehi ini hanya berlangsung 3000 tahun saja, maka 3000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenial. Yang milenium pertama dimulai dari 0 sampai 2000 sampai 1000 Masehi, milenium kedua dimulai dari 1000 sampai 2000 Masehi, dan milenium ketiga dimulai dari 2000 sampai 3000 Masehi. Nah, milenium ketiga di mana kita hidup hari ini adalah milenium yang mereka sebut dengan Y2K. Y2K bukan era ikon kebangkitan teknologi, informasi, dan globalisasi, bukan. Tapi Y2K syarat bermuatan ideologis. Bagi Yahudi, Y2K adalah singkatan dari Year of the Yehuda Kingdom. Artinya 1000 tahun terakhir bagi bangsa Yahudi adalah 1000 terakhir tahun bagi berdirinya singgasana Tuhan. Maka mereka harus mendirikan Beit Solomon untuk Dajjal. Versi kita, tapi untuk Mesiah versi mereka. Baik Bapak Ibu yang mati Allah, inilah beberapa ranah untuk menuju Year of the Yehuda Kingdom tadi. Di mana tempat yang akan mereka lakukan, akan mereka dirikan, gunakan untuk mendirikan raja, istana raja mereka, di mana lagi kalau bukan di Palestina. Warna hijau ini adalah kaum muslimin Palestina. Kita lihat di tahun 1946, Yahudi tidak lebih dari 7% saja. Ya, Yahudi di Palestina tidak lebih dari 7%. Tapi satu tahun kemudian PBB membagi dua Palestina. 54% bagi Yahudi dan 46% bagi orang-orang Palestina. Maka lihat Bapak Ibu, ini Palestina dari tahun ke tahun. Sekarang Bapak Ibu hanya tersisa Gaza saja yang sekarang dikuasai kaum muslim.